Oh ya, masih saya. Kerja. Iya. Orang belum ada mobil masuk. Lagi sini. Perasaan udah bener semua. Masih aja pincang tapi ini mesin. Ini selang apaan ya? Ini selang, selang jetam kali ini. Selangnya gede-gede amat, banyak lagi. Bikin gue puyeng aja. Posisi udah bener semua di sini. Tapi kenapa pasti nyerahin pincang mulu nih mesin? Pincang terus. Hah, si Abeng ada nggak ya? Apa gue telepon si Abeng aja kali ya? Kali aja dia ada di rumah nih. Aduh, bikin puyeng juga. Mana si bos udah ngomel-ngomel aja minta buru-buru dianterin di mobil. Gue telepon si Abeng dulu. Puyeng juga ngerjain sendirian gue. Aduh. Nah, ini nomornya nih anak nih. Nah, ini dia. Ah, nyambung. Ah. Siapa nih? Si Bedul. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bedul. Kenapa, Dul? Ini, Bos. Mobil nih pincang mulu. Kenapa ya, Bos ya? Ya udah bawa sini aja ya. Udah dah, kalau emang lagi standby di rumah, tunggu ya. Yo. Dia ada. Benar. Mumpung dia ada di rumah. Bos udah ngomel mulu lagi. Ya. Mumpung dia ada. Kalau belum jadi montir, jangan sok-sokan montir, Dul. Gini jadinya. Untung gua di rumah. Bang, hey. Nih pasien nih. Bedul. Aduh. Makanya kalau belum jadi montir jangan sok-sokan lo. Aduh, udah gua ganti gono gini masih aja ngelitik. Masa mobil pincang aja enggak bisa lo. Ya udah, tunggu bentar ya, parkirin dulu nih. Ayo. Udah parkir yang enak. Mau ngopi enggak? Boleh, kalian bikinin dah. Bawa ngopi dari pagi nih. Mau ngopi. Ya. Nyampe juga. Bro, sehat. Aduh. Alhamdulillah. Ada kopi. Emang belum enak. Emang belum ngopi? Belum. Ya itu dia. Puyeng bu dari pagi. Makanya itu pulintar, kenapa mesin gak jadi-jadi. Kasih kopi. Dasar. Abeng. Nah, terus gimana nih? Kira-kira bisa benerin? Bos gue udah telepon mulu lagi. Ya, aduh. Kronologinya gimana? Ini mobil kita ceritanya habis dari luar kota. Si bos telepon. Mogok. Nah, kita benerin tuh. Bisa hidup. Sampai rumah. Nah, pas sampai rumah, ternyata si mesin itu kayak pincang, bro. Nah, udah kita ada penggantian beberapa spare part. Kayaknya banyak udah dikencangin belum? Angin sih banyak, bos. Emang nggak? Mesinnya juga ada. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Pokoknya kayaknya ada duit nyelip tuh di situ.
Itu jadi agak pincang deh. Tapi lain kali kalau kesini bawa kopi nih, kopi tinggal ini. Ya, gampang. Gua telepon bos gua nanti biar disiram kopi kita rumah kita. Tenangin rumah ente. Yaudah. Tenang aja. Jadi kita cek. Iya, jadi kemarin nih. Itu dia pasti dibenerin, bukannya itu malah apa namanya? Pincang jadinya ya. Mesin nih. Bapakmu udah jangan banyak ini lah. Kita cek dulu. Nah, berapa tahun sih situ jadi montir tuh? Ya, lumayan lah. Kayaknya udah ada ya kita 2 tahun nggak ketemu ya? Ah, kurang lebih dah. Ini masih yang lama. Alhamdulillah. Enak ya, Beng. Kalau udah biasa mah. Buset. Makanya. Kamu nggak bisa jauh-jauh sama kita. Dul. Alah. Ini ambil dulu nih, ambil. Abut. Ya, kalau begini, Beng. Ban kotor juga bisa. Ilah, susah amat. Ih. Kenapa? Angus? Kagak sih. Ngaruh itu. Aduh. Udah nyalain coba. Ayo. Hah? Nyalain. Masa sih cepet amat, Ben? Loh, katanya kan pengen cepet kamu. Aduh, nyalain dong. Bang, nyalain nih. Nah, sini nih. Ah. Sini, Dul. Cinya buat apa sih, Bang? Ntar dulu, kita tes dulu. Itu nanti aja. Tes dulu satu-satu nih mana yang mati. Nah, ini berarti hidup. Coba dari sini. Nah, hidup dia. Nah, berarti dia hidup. Kan pengaruh tuh. Tuh. Iya. Dia mati. Iya, kagak ada suara anginnya, kagak ada ya. Nih, ya. Oh, kan? jadi tandanya kalau ini antara hidup dan mati, dia ada kayak suara keluar angin itu, Bang, ya. Iya, lu salah berburu kamunya. Ini ganti beneran, Tiga? Ya ganti, Bos. Orang kita memang ganti di jalanan sedapatnya. Bukan aslinya, coba matiin. Ayah, pelan-pelan aja, Bang. Oh. Masya Allah. Koil bukan aslinya, Dul. Ya, ini punya apa ini? Punya Sirion apa ya? Kita mah taunya Dayatsu. Pokoknya sama aja, udah kita beli. Ini namanya di jalanan. Part numbernya juga lain, Dul. Nih, coba ambil kuil di kulkas tuh. Kulkas? Oh. Bujung. Di kulkas naronya di luar. Kayak gile lu. Per patu ter. Ya buruan. Nah. Ini Bang ya? Ya. Lo kata es krim taruh di kulkas. Kuil taruh di kulkas. Wah, bener-bener lu. Sama kan tuh bentuknya tuh? Nah, kan? Jangan samanya. Ini ukurannya resistensinya beda. Dia enggak sesuai sama yang di modul ukuran. Dia kan pakai variabel resistor. Nah, kamu enggak paham lah. Coba hidupin. Aduh. Awas. Yo. Weh, iya. Sini, Dul. Berubah itu mesin. Sini buruan. Tuh. Sekarang kita cek lagi ya. Kita cek lagi nih. Tadi yang ini kan yang mati. Iya. Yeah. Kita cabut nih. Tuh, ya kan? Iya. Nah. Sekarang gas deh. Oh, jadi kalau selain ini nih, kalau misalkan kita ngalamin pincang lagi nih. Selain ganti tiga ini apa lagi nih? Bisa dari injektor. Makanya segala sesuatu harus tahu ilmunya. Udah beres nih. Ya udah, emang berapa hari?
kira 2 bulan gitu. Orang melahirkan aja 9 bulan, bos, bos. Aduh. Itu yang benar itu masangnya tuh. Iya, sabar, bos. Pengen buru-buru amat sih, Bang, mau kemana? Mau tungguin janda apa? Bos gua aja belum telepon. Nemu di mana ini? Nyelip, bos, di kolong mobil. Sayang. Coba gua pakai. Iseng aja. Bos. Gua mau terusin ngopi dulu nih. Bedul. Kerjaan begitu doang, Dul. Oke, kan? Thank you. Ya, udah. Biasanya makanya. Lain jadi, kali kalau beli ganti-ganti barang. Kalau memang nggak ori ya jangan bilang ori. Sorry, bos. Di jalan, Bang. Gua lagi di jalan. Jadi kalap. Kekuatannya beda. Jadi udah aman ya? Aman ya? Oke, jadi cooler itu kita ganti untuk ngurangin kepincangan mesin. Mesin itu normal jadi fungsinya ya. Udah normal kan? Kamu mau lari 160 juga. Ya. Wah, bos gua telepon lagi. Tuh, kan suka gitu kan? Iya, bos. Udah, bos. Udah beres. Ya sabar, bos. Namanya gua dibetulin kan. Enggak di bim salah, bim, bos. Ya, ngedumel. Bos gue ngedumel. Yaudah ya, gue cabut dulu. Itu kuil. Gue hitung 300 ribu. 300 ribu? Nah, soal ongkos, udahlah ongkos buat ente lah. Gue nggak mikir. Itu nggak ngantiin. Iya. Nih, bos gue buru-buru nih. Ya, gue cabut dulu nih. Bentar. Gue anterin mobil dulu, bos mau pake. Ini? Gampang, tenang aja. Ya ilah, Dul. Penglaris ini, Dul. Ya, pokok tenang aja. Ih. Pokok bos gua nih biar jalan dulu. Tangkep. Aja. Wah, bener-bener ente. Ya, tunggu ya. Ini beneran nih. Iya, pokoknya sabar, ya. Ya. Dul, pokoknya iya pokoknya ntar bang bos gue beres dah. Iya, 300 ribu. Iya, 300 ribu. 300 ribu kan? Iya, ntar pokoknya beres, tenang aja. Eh, wah, ntar gue pakai kemari. Bos gue mau pake. Serem bro, topinya bro. Balik lo ya. Ntar ya. Ya. Dasar. Dasar montir koplak. Dasar main montir koplak juga sih. Sama kayak Uus juga tuh.